Dulu ku kau maki, ku kau hina, ku kau benci. Kau injaki harga diri, ku tak sempurna. Akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Akan ku buktikan, ku takkan mati. Karena dibuli, dulu engkau dan ku semua maumu. Walau ku ringki, dulu ku berkuasa karena harta bapakmu punya. Kan ku lawan, takkan terhenti. Akan ku buktikan, ku takkan mati. Karena dibuli, kan ku lawan, takkan terhenti. Akan ku buktikan, ku takkan mati. Takkan mati. Akan ku buktikan, ku takkan mati. Ku takkan mati. Karena dibuli. Hai, di studio Voice of Indonesia hari ini ada Danar. Yeay.
tepuk tangan yang mana dong? Udah gitu openingnya gitu. Gitu okay, dong, siap. Openingnya gitu aja. Cukup okay. Biar kita pulang. Oh enggak, ya. Langsung closing ya. Kenalan dulu dong, Danar ini siapa sih? Kalau kita lihat-lihat, Danar ini kan pernah ikut satu apa tuh audisi musik ya? Pencarian bakat. Iya, pencarian ya, bakat. Salah satunya. Terus disukain sama juri-juri karena dari pertama katanya bawain lagu sendiri. Iya, masa orang yang bawain. Oh iya juga. Kalau orang yang bawain enggak sayang audisi dong. Bener juga. Iya betul. Iya kan? Cocok. Enggak bawain lagu ciptaan sendiri. Lagu ciptaan sendiri maksudnya. Oke. Judulnya Dulu. Judulnya Dulu. Dulu kemana? Emang dulu ngapain? Judulnya Dulu gitu. Judulnya Dulu. Oke, okay, judulnya Dulu. Baru nyanyi, liriknya. Oke. Okay. Nah, bisa diceritain enggak sih Dulu ini tentang apa? Sampai juri-juri itu terpukau terus ngelolosin kamu di audisi pertama itu. Dulu itu tentang kisahku yang dulu, ah, yes. Ya kan? Tentang realita dan luka-luka yang lama. Asik. Gitu. Yang hati tersayat-sayat. Jantung bocor halus enggak ya? Jantung bocor halus. Tambal ntar. Tambal. Yeah. Tentang bullying sebenarnya. Dulu aku pernah dibully gitu di pas SMP. SMP pernah dibully dan apa ya, dikucilin gitu sih. Dan aku pengen lagu Dulu ini sebagai lagu pembuktian aja gitu. Pembuktian untuk mereka yang ngebully kamu bahwa aku pantas dimanusiakan gitu. Aku bisa loh, aku juga sama kalian. Iya, gitu. Aku juga manusia gitu. Okay. Ya. Sama-sama makan beras gitu. Yoi. Malah sekarang lebih berhasil dari mereka mungkin ya. Iya, enggak tahu ya. Enggak tahu ya. Amin. Kita aminin aja. Amin. Rezeki enggak kemana ya. Iya, betul. Nah, abis itu dari situ langkah kamu pertama masuk industri musik Indonesia dong ya. Betul, betul. Itu tahun berapa sih, 2021 ya bukan? Mulainya 2021, tapi lulusnya 2022. Oh, lulusnya 2001 tahun ya berarti ya di. Iya, karena mungkin gembleng. Mulainya di pertengahan tahun sampai pertengahan sampai April loh. Oh iya, waktu itu pertengahan ya. Iya, karena itu masih habis pandemi ya kalau nggak salah ya. Masih pandemi sih malah. Oh, masih pandemi. Soalnya nih. Audisinya juga online semua, nggak ada yang ngantri gitu nggak. Oh ada. Gitu. Iya. Jadi aslinya sebenarnya dari mana sih nih Mas Danar ini? Aslinya Purwokerto. Purwokerto. Oke, Purwokerto. Kuliah kecil, lahir di Purwokerto. Enggak kuliah. Yeah. Tiba-tiba langsung ke Jakarta untuk audisi itu aja. Reasonnya itu aja ke Jakarta tuh. Enggak, sebenarnya aku ke Jakarta audisi itu tuh buat ngelihat artis gitu. Iya. Gimana maksudnya? Kan jurinya artis kan? Oh iya. Iya. Lihat artis gitu. Iya, gitu aja. Udah lihat artis mau lolos enggak lolos ya udah dah gitu. Oh gitu. Iya. Terus kesononya juga gratis juga kan, dibiayain sama kompetisi kan. Oh, jadi iya. Motivasi pertamanya itu kesana cuma mau lihat artisnya aja, ketemu artisnya gitu. Iya. Lolos syukur enggak ya udah gitu. Iya. Ya. Oh, nothing to lose. Oke. Tapi akhirnya lolos ya, itu sampai edisi terakhir final. Juara enggak? Bisa disebut juara enggak ya kalau urutan ketiga? Juara dong. Kalau urutan ketiga masih juara. Okay. Juara di hati masyarakat juga mungkin. Mungkin. Amin. Yeay, kembali lagi di sini sama Danar. Oh gitu. Masih Danar. Oh, ya? Tetap gitu ya. Iya. Oke. Okay. Aku enggak di briefing nih yang ini. Tapi kukira bakal beda gitu. Oh, ternyata sama. Tapi dia reaksinya cepat juga. Iya. Nah, setelah rilis single habis itu ya. Kita ngomongin single pertama, kedua, ketiga. Terus sekarang ini single kayak yang keberapa sih ini yang sedang dipromosikan ini kita ceritanya? Yang official 5. Official 5. Iya. Yang enggak official? Berarti ke-6. Oh, ada yang unofficial tuh kayak cuma aku post di YouTube-ku gitu. Oh, ya, itu di emang lagi dong. Iseng atau gimana terus langsung iseng aja gitu. Dan itu kayak emang project idealisku aja gitu. Gak semua orang bisa menikmati lagu itu gitu. Ini kalau genre musiknya Danar sendiri tuh bisa kita bilang pop. Pop bisa, folk bisa. Gitu sih, di Google sih pop folk gitu. Pop folk ya, kita bisa sebutnya. Instrumennya selama ini kan kamu cuma pakai gitar. Gitar. Kamu udah bereksperimen dengan alat-alat musik lainnya kah? Apa kamu tertarik mungkin di single berikutnya nanti mau kolaborasi sama gamelan kali apa gimana? Wow.
Jadi Alfi ref gue. Iya. Kan? Alfi ref pop-pop ya. Ballot jadi nanti. Iya, jadi ballot. Apa ya? Aku tuh emang belajar dari dulu gitar ya. Aku lagi belajar piano, tapi di seluruh aransemen pasti ada unsur ada pianonya juga. Isian-isiannya pasti ada piano, ada drum juga kan, bass itu kan. Gak cuma gitar doang kok. Makanya dengerin dong. Okay. Nonton terus. Nonton terus. Okay. Kalau gitu sekarang gak usah lama-lama ya. Mm-hmm. Kita saksikan aja berikutnya lagu single terbarunya Manusia Istimewa. Yes. See you next week. Bye-bye. Ketika kau merasa sendiri diselimuti sepi, ragu menghantui, tak sangka kau kan sedalam ini merayakan asumsi semua harap terhenti. Bukan kau tidak mampu, ini hanyalah masalah waktu. Yakinkan dirimu, pasti kau kan mampu berjalan dengan apa adanya. Jadikan dirimu manusia berharga, keminan yang buatmu runtuh, karena kau manusia istimewa yang pernah diciptanya. Manusia istimewa yang pernah diciptakan.